Oke. Review sikit hari ini dari Epson Vapor Shop. So hari ini kita nak review sikit tentang Vapor Drag S, Vapor Drag S yang baru. Oke. Okay. Port ni boleh dikatakan baru, Vapor Drag S. So Vapor Drag S ni harga dia korang boleh tanya dengan kedai-kedai vape ataupun supplier. Vapor Drag S ni dia pembakaran dia cepat. Lepas tu pembakaran dia accurate. Lepas tu dia ada innovative infinite airflow system. Pengudaraan yang lancar. Jadi bila kita sedut, pengudaraan dia lancar lah. Angin dia laju. Lepas tu dia punya charger adalah charger type C. Okay, so yang aku nak tunjuk hari ni adalah warna dia adalah carbon fiber. Okay, so aku nak buka kotak ni. Kita tengok apa ada dalam. Okay, dekat kotak dia ada ni. Okay, ni dia punya cara nak cari supplier dia. Okay. Then, okay. Vapor Drag S ni, apa yang korang dapat? Okay. Korang akan dapat satu Vapor Drag S device. Okay, ni device. Korang akan dapat satu device. Then, korang akan dapat satu port. Okay, ni dia panggil port dia. Atas ni port dia. Lepas tu, korang akan dapat dia punya OCC OCC korang dapat dua. Satu OCC 0.2, satu lagi OCC 0.3. So akan dapat dua OCC. Kemudian korang akan dapat satu Type-C cable untuk charger. Lepas tu ada satu user manual, panduan penggunaan dia. Selain daripada tu tak ada apa, aku tunjuk korang bahagian belakang dia. Ini bahagian belakang dia. Okay, nanti korang dah beli, nanti korang boleh baca sendirilah. So kita buka, tengok, kita unboxing. Kita nak tengok apa yang ada kat dalam. Okay, ni user manual, panduan penggunaan. Dia drag X dan drag S sama penggunaan dia. Okay. So dia ada bagi 2 OCC percuma. 2 OCC untuk kita pakai. Okay. Satu 0.3, satu 0.2. Korang boleh tengok sendiri. Okay, ini OCC. Okay, ini OCC dia. Ini OCC dia. Ini punya user manual. Dan dia ada charger. Okay, ini wire charger dia. Wire charger. Okay, dan ini adalah device dia. Device dia kat dalam macam ni. Device kat dalam macam ni. Macam ni aku dah pusing kan? Aku dah pusing. Sepatutnya kedudukan dia macam ni. Okay, sepatutnya kedudukan dia macam ni. Okay, dalam kotak sepatutnya kedudukan ni macam ni. So aku akan bawa keluar, aku akan tunjuk pada korang apakah Vapor Drag S. Okay, so this is how it looks. Okay, this is how Vapor Drag S look alike. Okay, yang aku ambil ni adalah warna carbon fiber. Okay, kat sini dia ada emboss tulisan drag the emboss. Okay, so ni lah rupa dia. Okay, ni untuk naikkan dan turunkan voltage dia. Ini untuk korang isap lah. So dia punya tank macam ni. So aku pun tak pernah explore lagi macam mana dia punya tank. Nak buka, nak guna. So aku just try. Oh macam ni, mudah je. Korang just tarik je keluar. Okay, ni masukkan dalam sini. Nak isi flavor, korang just tarik sahaja. Dia ada magnet kat dalam ni, dia ada magnet. Kat dalam ni ada magnet. Vapor Drag S dia ada magnet kat dalam ni. So korang just tarik sahaja. Okay, tarik keluar. Dan korang nak nak masukkan flavor, dia ada tempat isi flavor kat tepi ni. Okay, ni ada tempat isi flavor. Okay, kita just tarik je tempat isi flavor ni. Okay, dia akan ada lubang. Nampak? Ada lubang. So korang fill up flavor dekat dalam ni. But before that, korang kena masukkan posisi dia dulu. Okay, posisi ni korang kena buka dan korang kena masukkan. Okay, macam sekarang ni aku nak try. Aku nak masukkan OCC 0. berapa Dah, aku nak tengok dulu. Aku nak tengok dulu OCC dia saiz berapa. Nak masuk OCC yang mana. Okay, dua-dua mesh coil. Dua-dua mesh coil. Kalau korang boleh nampak kat sini, dua-dua dalam dia adalah mesh coil. Ok,
Okey, cuma 1.03, 1.02. Okey, nampaknya aku akan try 0.3. Yang 0.3 dia punya getah ni warna merah. Okey, yang 0.2 getah dia warna hitam. So korang boleh try salah satulah, yang mana satu. Okey. Macam hari ni aku nak try yang 0.3. So aku akan buka yang 0.3. Buka. Kau tengok aku nak pasang 0.3 ni ya. Okey. Ini buntut OCC dan korang just plug in je. Okay, aku try. Okey, aku dah plug in. Aku dah plug in OCC. Okey, so rupa dia lebih kurang macam ni. Nak tarik keluar boleh. Okey, tarik keluar macam ni. Nak masukkan just plug in je. Korang tengok. Okey. So dia akan ada space sikit dekat ruang dekat tepi ni. Dia akan ada space sikit. Okey. So macam ni rupa dia. So sekarang ni aku nak masukkan flavor, okey. Aku nak masukkan flavor untuk kita try. Kita nak masukkan flavor. Tapi before that, aku nak tengok macam mana kita nak on dia punya pot ni. Okay, kita tengok. 1 2 3 4 5. Okey. Dia dah hidup. Dan dia punya display memang menarik. Display dia menarik bawah. Display dia menarik. Dia punya voltage dia boleh up to berapa ni? Aku try up kan voltage dia, kita tengok. Okey, 60 watt. Paling tinggi 60 watt. Bopo Drive S paling tinggi 60 watt. Okey. So aku tak pakai 60 watt, aku pakai 20 watt ya. 20 watt atau 18 watt pun dah cukup. Sebab kita punya OCC 0.3 je. Tak besar sangat. Okay, this is the look. This is how it looks. Okay. GoPro Drive S. Okay, yang kat sini korang-korang perasan, ini adalah dia punya pengudaraan eh. Pengudaraan. Kalau korang nak lebih angin, korang akan boleh buka dia punya ni. Dia adjust macam ni je. Korang tarik, dia akan buka. Lubang angin ni dia akan buka. Sebab korang tarik ke sini, lubang angin tepi ni dia akan buka luas. Tapi bila korang tutup, dia akan tutup. Nampak? Bila korang tutup habis, dia akan tutup habis. So kurang udara masuk. Dia akan totally heat korang punya asap sahaja. Nampak? Okay, this is the way to open and close the hole here. Okay, nampak? Nanti itu cara dia. Okay. Yang ni dia built-in battery. GoPro Drive S dia built-in battery. Korang tak payah cari battery, tak payah pening-pening cari battery. Korang just beli dan charge. Lepas tu korang tu boleh terus pakai lah. Okay. Untuk GoPro Drive S ni. Okay, sekarang ni mode dia punya port, dia punya device dah ada. Dia punya port pun dah ready untuk kita isi flavor. Dan satu benda aku nak beritahu, sebab aku nak beritahu tentang GoPro Drive S ni, dia punya port ni. Dia punya port, aku tengok dekat sini nampak macam susah untuk mercik. Susah untuk mercik sebab dia punya posisi dan dia punya joint dekat atas ni rapat. So susah flavor tu nak terpercik masuk lah. Dan dia punya design pun nampak very bold. Melekat. Nampak semua nampak macam ngam duduk dia. Okay, sekarang aku nak ambil flavor. Korang tunggu sekejap. Korang ambil flavor, aku nak isi flavor. Lepas tu aku nak try isap. Korang tengok. Okay? Sekejap. Okay guys, so untuk port aku yang ni, aku ada banyak port. Aku ada RPM juga, aku isap RPM juga.
Okey, ni aku punya RPM. Okey, so aku ada Woco Drag S juga. Aku punya RPM aku hisap freebase, okey. So aku hisap freebase kat sini. Aku suka hisap freebase dan untuk salt aku pilih flavor ni lah. Sebab aku stok ni flavor ni aku ada stok banyak. Jadi aku nak promote juga flavor ni. At the same time aku pun memang suka flavor Zizan. Sebab dia tak berapa keras dan tak berapa manis sangat. Lepas tu dia lambat gang, dia punya OCC lambat bakar. So okey lah, aku rasa sesuai lah. Okay, sekarang aku nak tuang flavor, kita tengok. Tuang flavor. Goncang dulu flavor ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Goncang dulu flavor. Okay, kita buka dia punya tutup. Okay, so kita nak tuang flavor. Korang tengok aku nak tuang flavor macam mana. Ni kita buka tutup dia kat sini, tarik je pakai kuku, tarik je. Okay, dah terbuka. Okay, nampak tutup dia dah terbuka. So kita just tuang je flavor ni masuk dekat dalam tank dia. Okay, untuk aku tak suka tuang penuh-penuh. Okay, aku tak suka tuang penuh-penuh. Sini kita tuang separuh pun dah cukup. Sebab tank dia besar Tank dia besar. Aku tuang lebih sikit daripada separuh lah. Lebih sikit daripada separuh. Okay, untuk makluman korang, dia punya tank bersaiz 4.5 ml. Maksudnya kalau korang beli Saknik botol ni, Dua kali tuang dia dah habis. Dua kali tuang boleh habis. Okay, so sekarang aku dah tutup balik. Okay, aku dah tutup balik tank dia. Then aku akan pasang. Okay, untuk pasang ni tak, aku rasa tak ada restriction. Tak ada masalah, korang boleh terus pasang je. Tak ada masalah. Okay, just terus pasang. Okay, sekarang ni kita try isap dengan lubang angin tertutup. Okay, kita try isap dengan lubang angin tertutup. Okay, dia macam ni, dia auto dia auto detect. Macam tadi bila kita pasang je port ni, dia akan auto detect berapa watt yang paling sesuai. So macam ni dia keluar 35 watt. Dia keluar 35 watt, maksudnya 35 watt ni paling sesuai lah untuk OCC ni dan flavoring ni. Okay, tapi aku tak nak pakai 32 watt. Aku tak suka watt tinggi-tinggi. Aku suka pakai watt 20 sahaja. So korang boleh ubah pakai 20 sahaja. Okay, before kita isap, aku bagi flavor tu serap dulu masuk. Okay, sekarang ni pengudaraan aku rasa agak sempit. Tapi okay, laju, still laju. Tak ada terpercik. Flavor tak ada terpercik. Okay, aku rasa flavor pun dah meresap masuk. Kita boleh start isap So, this is my first try. Ini udara tertutup Flavor ni sejuk. 35 mg. Okay, aku dah try isap. In term of flavoring, memang terbaik dia. Memang terbaik Woco Drag S ni. Flavoring memang terbaik. Okay, macam tadi aku try dengan tertutup. Sekarang aku nak try dengan terbuka Aku nak rasa macam mana rasa dia kalau dia terbuka. Okay, pengudaraan dia laju. Bila terbuka pengudaraan dia laju. Dan kita dapat rasa udara tu masuk lebih laju. Dicampur dengan asap. Macam flavor ni dia sejuk, sebab tu aku batuk. Kalau flavor yang tak sejuk, mungkin aku tak batuk lah. Okay, flavor ni dia sejuk, agak sejuk. Agak terlalu sejuk. Jadi aku batuk. So, aku rasa kita dah review dah produk ni. Aku rasa daripada preview aku ni, aku boleh bagi out of
5 bintang aku boleh bagi pot ni 4.5 bintang. Okey. Aku rasa aku boleh bagi pot ni 4.5 bintang. Rasa, penggunaan, rupa, semua aku boleh bagi 4.5 bintang. Aku rasa almost perfect. Almost perfect. Aku rasa tak ada kekurangan pun. Aku rasa boleh dibawa ke tengah lah label ni. Ya, yeah, pot ni. Okay. Mana yang tak tahu ni, Wopo Drag S. Okay, this is how it looks. Okay, so mari kita try sekali. Best. Sebab korang boleh adjust. Korang boleh buka, boleh tutup. Kalau korang rasa nak full flavoring, then korang boleh tutup. Kalau korang rasa nak pengudaraan lebih laju, lancar, korang boleh buka. Okay, ni yang tutup kan. Sedap. Pendek kata, senang cerita, kalau korang pakai pot ni, kalau korang nak berhenti merokok boleh, kalau korang nak main asap pun boleh, korang nak main freebase pun boleh. Dia comfortable. Aku buka separuh. Oh, terbaik. Flavor ni agak sejuk, tapi okey, flavoring rasa. Cuma agak sejuk sikit. Okay. So, setakat ini sahaja review kita. Kita jumpa lagi lepas ni, aku akan buat preview lain. Ada pot baru lagi, ada pot yang lebih baru ataupun pot lama-lama yang korang nak aku review pun boleh, aku boleh tunjukkan. Okay. So aku daripada Epson Vapor Shop, nilai benda baru, nilai jemput datang ke kedai kalau korang free. Kat sini kita ada macam-macam flavor, kita ada macam-macam pot. Okay, bye-bye.